Hello guys, ketemu lagi dengan unboxing buku. Kali ini yang akan kita unboxing adalah buku berjudul Theatrum, karya Pak Hudiat. Buku ini merupakan kumpulan 10 lakon pilihan dari Hudiat. Oke, sebelum itu kita review sedikit dulu perkenalan saya dengan Hudiat ya, penulis Pak Hudiat ini. Saya kenalnya waktu masih kuliah, waktu itu saya baca cerpennya berjudul New York After Midnight. Dan kelihatan menarik sih, karena cerpennya tentang orang Indonesia, tapi di New York, dan waktu itu kondisinya midnight, setelah midnight. Tapi saya lupa isinya apa. Baru belakangan, waktu ada kesempatan di Amerika, pinjam buku dari Interlibrary Loan, saya dapatlah buku itu, dan ceritanya menarik ternyata, tentang orang Indonesia yang naik kereta api, subway, lepas tengah malam, dan penuh prasangka dan ketakutan ini itu, begitulah. Dan itu membekas. Nah, kali ini kita akan bicara tentang buku Theatrum yang merupakan kumpulan 10 lakon dari Pak Hudiat. Lakonnya ini unik karena tidak hanya lakon-lakon panjang, tapi juga ada lakon yang pendek sepanjang 5 menit kalau dipentaskan. Isinya cuma 4-5 halaman begitulah. Tapi ada juga yang sampai panjang hingga 90 menit kalau dipentaskan. Oke, buku ini terbit 2017. Silakan menik-menik. Gitu aja ya guys, kalau ada saran buku-buku bagus dari penulis lokal maupun internasional, silahkan kasih kabar di komentar. Bye!